Jadi siapa yang punya kerajaan, kekuasaan, kau jangan sombong. Kenapa? Keberkahan milik Allah, kerajaan juga milik Allah. Jadi jangan pahami surat Al-Muluk itu kalau dibaca selamat dari azab kubur. Dia bukan mantra, dia bukan bim salabim abrakadabra. Ketika engkau baca, yang kau selama ini punya rezeki, punya rumah, punya keluarga, itu bukan punya engkau, tapi punya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Bedanya barokah, barokah dengan barokatuh. Barokah banyak. Kalau satu, barokah. Kalau dua, tinggal tambah alif dengan nun. Barokatai. Kalau jamak, alif dengan ta. Satu orang, muslimatun. Kalau banyak, muslimatun. Barakatuh, barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang enggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah hartamu, berkah hidupmu, berkah artismu, berkah, pokoknya berkah. Nah, arti berkah itu apa? Bahkan sudah jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kamu mau kemana? Mau ketemu kiai. Ngapain? Ngalap barokah. Apa sebetulnya barokah itu? Ada gurun pasir kering, tapi di tengah gurun pasir ini ada tempat air. Apa itu? Oase. Maka orang Arab menyebut tempat air itu, tulisannya sama, tapi barisnya beda. Birkatun, kolam. Yang lain kering, kering kerontang, apapun tidak tumbuh, tapi ini ada kolam air. Itulah asal kata barokah. Artinya orang lain tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada lumut, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa di dalamnya, tak ada berkah. Sedangkan kita inginnya berkah. Seperti gurun pasir yang tidak ada apa-apanya menumpuk air, begitulah engkau mendapatkan keberkahan hidup. Asal kata barokah. Dua, seekor unta lewat, kemudian dia turun di tanah. Ada tanah Mas Dimas, ada tanah Aki Hari Untung, ada tanah-tanah kebun dia. Tapi unta ini turunnya di tanah tempat saya. Maka orang Arab menyebut unta turun barokah. Barokah artinya unta turun. Kalau unta itu turun di tempat saya, maka saya dapat susu unta, kulit unta, darah unta, daging unta, lemak unta, bulu unta, maka saya punya kelebihan. Jadi makna barokah kebaikan, kelebihan, seperti kelebihan yang ada pada air kolam, seperti kelebihan yang ada pada unta yang berhenti di tanah kita. Tanah orang lain enggak ada keberkahannya, kita ada. Makanya selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka, kalau untuk dalam bidang agama, salamatan fiddin, selamat agamanya, jangan sampai cacat. Kalau badan, wa'afiatan jasad, jasadnya sehat. Kalau ilmu, waziyadatan ilmu, ilmunya bertambah. Tapi kalau minta rezeki, wabarakatan, ada berkah. Semoga anaknya berkah ya, semoga keluarganya berkah ya, semoga hidup kita ini berkah. Amin. Kira-kira sampai di sini paham tak makna berkah? Yang enggak paham, saya ulang sekali lagi. Ada tanah yang kering kerontang, enggak ada apa-apa, enggak ada berkah. Tapi ketika ada air, dengan ada air tumbuh lumut, dan ada ikan, maka ada keberkahan. Sama-sama punya tanah, tapi yang ini enggak ada berkah. Yang ini mungkin gajinya 5 juta, bisa nabung pergi umroh, anaknya bisa sekolah dapat beasiswa. Yang ini 50 juta, tanggal 1 dapat, tanggal 3 hilang. Orang minum teh manis, dia minum sabu-sabu. Duit hantu dimakan setan.
enggak ada berkahnya. Makanya selalu kita minta rezeki supaya berkah. Umur juga gitu. Yang ini 17 tahun, yang ini 71. Anak teman saya umur 17 tahun camping mandi di sungai ninggal hafal Quran 27 juz. Yang 71 rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, minum kopi mati. Enggak ada berkahnya. Makanya kita ingin tanah itu ada berkahnya karena ada kolamnya. Kita ingin tanah kita itu ada berkahnya karena onta turun di situ membawa susu, membawa kulit, membawa bulu, membawa daging. Maka kita ingin sama-sama dapat anak, sama-sama dapat umur, sama-sama dapat rumah, tapi ada berkah. Tabaraka, dia yang punya berkah. Berkah itu punya siapa? Punya Allah. Lalu berkah itu dia bagi. Ada berkah tempat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata, Bakkah, Makkah, Mubarakah. Berkah tempat, Makkah, Madinah. Berkah orang, Nabi Muhammad, ustaz-ustaz, guru-guru. Berkah waktu, tahajud malam, duha pagi. Kalau dapat berkah tempat, ada uang pergi ke Mekah. Ustaz saya enggak ada uang, berkah guru, ngaji. Ngaji pun enggak mau, berkah waktu. Waktu malam tidur, waktu pagi molor. Berkah tempat enggak dapat, berkah orang enggak, berkah waktu enggak. Jadi mati aja. Itu apa hidup? Tiga-tiga berkah dia dapat. Umroh dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah ngaji dengan Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, mampir ke Habib Rizik Syihab, mampir ke ulama-ulama Habib Zain bin Sumit, lalu kemudian paginya duha, malamnya tahajud. Tiga-tiga dapat, berkah waktu dapat, berkah orang dapat, berkah tempat dapat. Ustaz hari ini dapat berkah enggak? Hari ini saya dapat dua berkah. Pertama, berkah orang. Ketemu tadi dengan ulama-ulama, acara Maulid Habib. Sekarang ketemu lagi dengan orang-orang baik-baik. Jadi saya sudah foto dengan mereka. Itu kalau saya upload pasti berkah likers. Mereka ini orang-orang yang berkah nih, luar biasa. Berkah. Nah, tabaraka. Tabarakallazi, allazi yang. Kita lanjutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi yang biyadihi, di tangannya kuasanya, al mulku. Al mulku. Dari kata mulku inilah milik. Bayangkan dia aja serius. Mim lam kap, milik, milik. Raja itu disebut dengan malik. Dari kata ini juga, al malik, al milk, al mulk. Mulk, kekuasaan. Rajanya malik. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu, tapi barisnya bisa macam-macam. Malik, raja. Mulk, kerajaan. Milk, milik, hak milik. Raja, kerajaan, milik. Kenapa dia disebut raja? Karena dia yang memiliki. Dia tidak disebut saya raja, ini tanah-tanah saya, kamu di sini numpang semua, saya raja. Mulk, saya yang punya kerajaan. Milk, mulk, milk. Bahasa Inggris mana ada? Milk, susu. Gak bisa dibaca lain. Tapi bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa. Saya raja. Jadi siapa yang punya kerajaan, kekuasaan, kau jangan sombong. Kenapa? Keberkahan milik Allah, kerajaan juga milik Allah. Jadi jangan pahami surat Al-Muluk itu kalau dibaca selamat dari azab kubur. Dia bukan mantra, dia bukan bim salabim abrakadabra. Ketika engkau baca,
Yang kau selama ini punya rezeki, punya rumah, punya keluarga, itu bukan punya engkau, tapi punya Allah tabaraka. Semua keberkahan allazi biyadihi, punya dia al-mulku. Sekarang kau punya kekuasaan. Kenapa Ustaz dari tadi nyebut raja? Karena enggak ada lagi raja di tempat kita. Jadi enggak mungkin ada orang tersinggung. Itu saya sebut, hai camat, camat sakit hati. Hai bupati, bupati tersinggung. Hai gubernur, gubernur marah. Udah sampai situ aja. Tabarakal. Semua keberkahan, rezeki bukan punya engkau. Baru saya paham kenapa Nabi mengatakan kalau baca surat Al-Muluk engkau selamat dari azab kubur. Ya iya, karena setelah dia baca surat ini dia tidak lagi merasa kepemilikan, karena bukan punya dia. Maka jangan heran nanti kalau ada kita ketemu orang istrinya meninggal, dia enggak nangis, dia tegar. Kamu kenapa enggak nangis? Bukan punya kita Pak Ustaz, punya Allah. Allah yang ambil. Kamu selalu mengamalkan Al-Muluk? Iya, tiap malam saya baca. Hilang rasa kepemilikan. Oke, kalau gitu kita balik. Ustaz enggak enak terus. Yang tinggal selalunya istri. Oke, sekarang kita balik. Suami yang tinggal. Suami yang tinggal. Ibu enggak nangis, tegar. Ibu enggak sedih suami yang tinggal. Enggak Pak Ustaz. Bukan punya saya, punya Allah. Allah pinjamkan ke saya hanya sekedar anak besar. Sekarang anak sudah selesai semua lalu dia ambil, ya enggak apa-apa. Setiap kali rasa memiliki besar, maka akan datang sayang. Kalau sudah terlampau sayang, ketika hilang kita akan stres, depresi, stroke, mati sebelah, opname, ICU, you don't see me, mati. Oleh sebab itu maka surat Al-Muluk mengingatkan kita, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.